Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Hari ini Pak Blangkon akan liput ada giat di gedung BPTD. Giat apa itu? Vaksin gratis. Supaya gak penasaran, kita akan langsung masuk saja ke dalam. Dengar-dengar informasinya di lantai 2 gedung BPTD Merak dilakukannya vaksin gratis. Ayo sahabat Tugas TV, mari kita masuk ke dalam. Ya. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, mari kita tanya-tanya ibu-ibu yang sudah melakukan vaksin yang diadakan oleh BPCD. Selamat siang. Dengan ibu siapa? Ibu Rohana. Ibu Rohana. Ibu ya. Rohana, dari mana ibu tinggalnya, di mana? Tinggal di Kampung Sudimampir. Kampung Sudimampir. Iya, di belakang. Ibu barusan divaksin, Bu, ya? Iya. Udah berapa kali Bu vaksin? 2 kali. 2 kali ini. Iya. Bayar enggak, Bu? Enggak bayar. Gratis. Gratis. Ibu taunya di sini ada vaksin hari ini dari mana? Dari ada baliho di depan kantor. Ada baliho di depan kantor. Ya. Jadi ibu sudah 2 kali vaksin, Bu, ya. 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 Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau ini dengan ibu siapa? Tetap di sini, Bu. Ibu Kris Fitriani. Ibu? Kris Fitriani. Ibu Tri Sutriani. Ya. Ibu Tri Sutriani. Ibu tinggal di mana? Di Babakan Turi. Babakan Turi. Ya. Ibu sudah vaksinnya keberapa kali ini? 2. 2 kali. Nah, terus ibu nggak bayarkan, tentunya gratis ya, sama dengan ibu ini ya. Ibu tahunya dari mana di sini ada vaksin hari ini? Ini dari teman saya. Oh, dari temennya, dari ibunya. Gimana, Bu, sakit, Bu? Enggak sakit ya. Jadi sudah vaksin 2 kali, Bu, ya. Tentunya ibu mungkin nanti akan beritakan juga, kasih tahu kepada tetangga-tetangganya kali, Bu, ya, yang belum vaksin, Bu, ya. Oke, terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, sekarang nih giliran kita tanya nih Pak Dokter yang tukang nyuntik-nyuntik, yang tukang vaksin. Nih vaksin di sini, yuk kita tanya-tanya, sahabat Tugas TV. Selamat siang, Bang Bernard, Dokter Bernard. Selamat siang, Pak Hendro. Ya, lagi-lagi jumpa dengan Bang Bernard ini, Dokter Bernard. Selalu jumpa di mana-mana, vaksin terus. Ini, Bang Bernard, ini di BPTG ini ada giat vaksin. Nah, ini di sini yang terlibat kalau nggak salah ada beberapa instansi, Pak Instansi. Nah, ini dilakukan mulai kapan dan sampai kapan, Bang Dokter Bernard? Kita mulainya dari hari Sabtu kemarin ya, tanggal 18 sampai tanggal 31 lah rencana kami sampai tanggal 31. Untuk yang mau pulang, yang mau berjalan ke Lampung atau ke Sumatera yang tidak divaksin, kami siap untuk vaksin. Untuk warga sekitar, terutama warga sekitar Merak lah, untuk divaksin. Oke, artinya vaksin ini dilakukan pas masa Nataru. Artinya ini untuk mereka yang mau bepergian Nataru lah misalkan, dengan vaksin gratis di sini. Nah, diadakannya di tanggal-tanggal ini, terus nanti ini apa, hanya untuk masyarakat Merak atau bagi mereka orang jauh yang pas lewat belum vaksin bisa juga vaksin gratis begini, bagaimana, Bang Bernard? Kalau kita memang niat awalnya untuk masyarakat Merak, kebenaran karena ada Nataru ini, ya, jadi kita juga untuk masyarakat umum yang mau menyeberang, yang belum vaksin, kami siap juga. Nah, karena kan peraturan pemerintah mereka nyebrang itu harus vaksin dan rapid, jadi kita siap untuk membantu. Oke, artinya bukan hanya untuk masyarakat Merak nih, bagi mereka yang mau nyebrang belum vaksin bisa vaksin gratis. Bisa. Terus Bang Bernard, ngomong-ngomong ini kalau stok vaksinnya berapa nih kira-kira kuotanya? Kalau di kami kurang lebih di angka 3.000-4.000 lah, masih ada. 3.000-4.000 vaksin untuk
agenda giat ini nih. Iya. Nah, terus sampai sekarang paling nggak sudah berapa ini? Hari-hari keberapa ini? Ini hari ketiga. Udah berapa yang sudah vaksin? Baru sekitar 40-an ya. Baru 40. Oke. Dokter Bernard, ini ibu tadi saya wawancarai. Itu dia tahu ada vaksin di sini dari mana, Bu? Dia bilang dari banner depan kantor BPCD. Terus BPCD sosialisasinya seperti apa sih di sini melakukan vaksin hari ini? Apa cukup banner di depan atau bagaimana, Bang Bernard? Selain dari banner, kita kebenaran banyak orang-orang gak pastep yang ditinggal di Merak, pegawai-pegawai pelabuhan, ya kita infokan ke mereka, mereka ke lingkungan mereka. Jadi memang begitulah promosi yang kita lakukan, selain banner ya. Ya. Dari. Oke. Terus saya rasa cukup, Bang Bena. Mungkin ada pesan buat warga yang belum divaksin, Bang Bena, silakan. Untuk warga Merak yang belum tervaksin, mohon datang. Kami siap menunggu teman-teman warga-warga Merak untuk divaksin di BPTD. Hari kerja, hari libur kami tetap ada. Dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Terima kasih, Pak Merak. Sahabat Lukas TV, sudah dengar toh sama-sama? Di gedung BPTD Merak ini dilakukan vaksin gratis bagi warga Merak sekitarnya. Tolong, yang mau vaksin segera datang. Nanti kuotanya keburu habis. Cepat, ditunggu di sini.